Kita tuh lagi santai begini, oksigennya lebih banyak. Maaf ya, hari ini ya. Biar semangat. Bagi yang mau update Ara setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Ara Lovers, beberapa waktu lalu Raffi sempat membagikan kabar kalau ia bakal mengikuti event New York City Marathon 45K 5 November mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah cardiopulmonary exercise test yang merupakan pemeriksaan untuk mengevaluasi fungsi kerja jantung dan paru-paru. Gak sendirian, Raffi ditemani tim Pocari Sweat mendatangi salah satu klinik olahraga di Jakarta. Biasanya kan kita olahraganya tenis, tapi endurance nya tenis lumayan. Tapi dilihat lagi, turunin apanya dulu. Kita tuh lagi santai begini, oksigennya lebih banyak. Maaf ya, hari ini ya. Biar semangat. Habis dari klinik Wells Pro ID, Raffi lanjut pulang ke Andara karena kedatangan para pemain catatan si boy ada Angga Yunanda, Syifa Haju, dan lain-lain yang filmnya akan tayang besok 17 Agustus. Hei, salam dulu sama cewek cantik nih. Apa kabar, Syifa? Raffi, apa kabar? Alhamdulillah. Hei, Sipung. Angga main tenis juga loh. Bisa nggak? Nah, itu dia. Main sama gua. Ayo, tanya sepatu di sana, cari ada kolok, ada celana olahraga. Apa sayang? Apa sayang? Apa? Oke. Bilangin mobilnya. Stop. Aku udah nonton catatan si boy, kamu belum kan? Kamu nggak ngajakin aku nonton? Ya, tanggal 17 kak. Main juga. Besok. Ngajakin, gak pernah ngajakin aku nonton? Ya bukan, kan di premier kan banyak cewek-cewek ya gak? Ayo gue ngajak ngapain gue ya. Sukses ya, jadi tayang tanggal? 17 besok. Oh besok, gokil 17 Agustus nonton catatan si boy. Harus nonton, harus nonton. Karakter yang paling suka siapa Raffi? Kamu lah! Ya Allah. Kamu paling suka siapa yang nonton deh. Aduh, Eke ketawa ketiwi deh. Dan tadi Raffi Nagita juga ngeracunin Syifa Haju dan Angga Yunanda ngajakin main tenis ke Andara 16. Oke guys, kita racunin Syifa. Oke guys. Sinuke. Tiba-tiba tenis. Kita racunin si Boy, Angga sama si Emon Elman. Kita racunin main tenis. Coba. Coba ajarin. Ya, aku dari nol.